Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Mechabot, make it nice. Aku Amato, tuan baru kepada Mechabot. Aku bukan robot kau lah. Masa untuk Mechamato. Sakit tu. Mechabot, Mechanize. Jadi apa ni? Kenapa boleh jadi senapan blaster? Tukar! Tembak! Jaya! Dapatkan figura Mechamato dan Boba Boy di pasaran sekarang. Monster Play. Ha, korang dah sedia? Sedia! Okey, Rubika, lepaskan dia orang. Baik, robot-robot jahat dilepaskan. Masa untuk program pemulihan robot jahat jadi baik. Benda ni lagi ke? Eish, malas betul lah. Kan, buat masa je benda ni. Huh, ya. Kalau macam tu, tak jadilah kita makan kari pap yang semua orang baru masak ni. Terpaksalah bagi orang lain makan. Huh, apa? Wai, duduk semua orang. Dengar cakap Amato dengan Pian. Siapa nakal nanti aku tembak. Faham? Faham. Tak sabar nak jadi robot baik. Ha, kan bagus. Kalau korang dah jadi robot baik macam Sumura itu, tak payahlah korang duduk dalam mekanizer dah. Okey, mulakan. Ha, baiklah. Kita akan mulakan dengan janitor. Apa pembersih yang tak tahan melihat benda kotor atau bersepah? Hai semua. Aku janitor. Hai janitor. Masuk hari ni, dah sebulan aku tak mengamuk bila nampak orang sepak kat rumah. Ha, macam itulah. Ya, aku tak mengamuk dah. Jom kita test sikit. Bersepahnya! Weh, Mechabot, apa kau buat ni? Nak tengok dia dah pulih ke tak lah. Sama je tu. Hai, gagal lagi. Jagalah kau, Mechabot! Masuk balik! Okay, next! Hai, saya Scarecrow. Saya suka takutkan orang. Tapi... dah lebih sebulan saya tak takut kau orang. Yelah tu. Eh, kenapa dengan kau orang ni? Haa, bukan dia ni baik je ke? Mana ada? Scare! Aku kata takut kau orang. Bukannya robot kan? Kau ni kata nak jadi robot baik. Maaf tuan. Mulai hari ini aku janji takkan takutkan sesiapa lagi. Gurau je. Kau ingat kau boleh takutkan kita orang masih terang benderang macam ni? Entah. Lagipun kita orang ni bukan jenis yang nak terkejut. Cakap besar lagi. Kau ni Mechabot, kau ni geng siapa? Dah, jom kita teruskan. Dari tadi asyik gaduh je. Hah? Dah malam dah? Jom kita habiskan cepat. Ha, okey. Yang terakhir untuk hari ini. Ha, konco-konco. Jabah konco, jabah. Konco, jabah. Bos kata, dulu dia bukan seorang yang pemarah. Jabah kau. Konco. Kocukun,
Goncokon! Goncok! Goncokon! Goncokon! Goncok! Goncokon! 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 Hah? Apa dia cakap tu? Dia jadi macam ni sebab ada salah faham dengan bos lama. Hah? Cakap punya panjang. Tapi maksud dia salah faham je. Hah? Goncokon! Goncokon! Sekarang dah boleh kawal kemarahan dah. Kon, kon, konto! Mega Boy! Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mega Boy yang memiliki kuasa mechanized. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung mencari... I'm a hero, Mekamato. Imagine it, recognize, build it, make it real, recognize Mekamato. Jiwa raga membara, kita gabung, kita kembara. Bersatu tenaga, kuasa mechanize luar biasa. Jiwa membara, bergabung tenaga. Amato, aku rasa cukuplah untuk hari ini. Yelah, aku pun rasa kita tangguh jelas sesi ini dulu sebelum banyak lagi benda yang rosak. Lampu berkelip-kelip. Apa dah jadi? Mana Pian? Pian! Semua dah kaku! Ini mesti kerja Scarecrow! Ayam pun kaku! Seronoknya dapat tangguh kau orang balik! Dia dah lari, Amato! Kita kena tangkap dia cepat! Tapi sebelum tu, robot-robot jahat masuk semula! Tapi... macam mana nak kejutkan Pian ni? Tuan Amato dah lupa ke? Kita kena bersihkan mangsa untuk pulihkan mereka. Hahaha. Berkesan kan? Amato, Scarecrow tu dah. Aku tahu. Dia dah terlepas. Kita kena cari dia cepat sebelum lagi ramai terkena. Jom kita cari dia. Aduh. Bila gelap, kuasa dia bekukan orang akan lagi kuat. Itulah. Kenapa jalan pun rosak? Kalau macam ni, senanglah Scarecrow nak takutkan orang. Betul tu. Kita kena cari dia cepat. Rubika, scan kawasan ni. Tak payah, Amato. Aku rasa Scarecrow baru lalu sini. Alamak, makin mengganas Scarecrow ni. Kucing pun dah kaku. Ramai dah kena takut dengan dia. Sana! Hati-hati tau. Dia mungkin ada di mana-mana. Sana, Amato! Mana? Alamak! Menyerah, Scarecrow! Kau dah dikepung! Maafkan saya, Tuan Pian! Saya bukannya sengaja! Saya cuma tak boleh kawal diri! Lacung yang dia lari! Macam mana kau tangkap dia dulu, Amato? Satu, jangan tengok dia bila dia cuba takutkan kau. Dua, kita kena takutkan dia balik dengan solo lampu kat muka dia. Betul tu. Mechabot!
mekanis. Baik. Masih untuk Mekamato. Pertarungan yang luar biasa antara robot dan manusia. Hanya seorang yang akan bergelar juara. Dapatkan Mecha Battle Card kini di pasaran. Monster Play. Okey, jom cari dia. Kesian, Uncle Gopi pun kena. Nah, Uncle Gopi, ini duit untuk bawang tadi. Business. Kalau ikutkan mekanizer, Scarecrow gunakan jalan ni tadi. Gelap je ni motor. Ikut sini, Scarecrow ada dekat. Sini, ha, Zulu. Terangnya. Tembakan cahaya. Kurau je. Tak berkesan. Hai. Dia pakai cermin mata hitam. Huh? Badanlah tak berkesan. Susah nak kalahkan dia macam ni, Amato. Tak apa, kita cuba lagi. Ha, tembak. Situ. Ha, sana Mega Ball. Sikit lagi. Bagi je lah aku keluar, Tuan Amato. Sekali-sekala. Harap. Pian. Alamak, kena lagi. Dan sekarang, Tuan Amato pula. Tak berjaya. Jagalah kau, Scarecrow. Huh, Mekabot. Bye, Tuan Amato dan Pian. Scarecrow, tunggu. Mana kau nak lari, Scarecrow? Tunggu. Wayang pancak? Macam best je. Lagi tengoklah. Ha? Ada tayangan cerita hantu? Alamak. Selamat! Selamat! Siapa tu? Selamat! Selamat! Dah terkena! Terima kasih belanja popcorn je, Selamat! Bos! Bos! Apa, Billy? Akhirnya, dah lama aku nak tengok filem horror healer ni. Tak sabarnya. Filem dah nak start dah. Korang semua suka tengok cerita hantu, Seramnya hantu ni. Macam real. Hah? Memang real pun. Okey. Kita ikut sini. Scarecrow mesti ada kat warung muhibah depan tu. Habislah. Mesti ada ambil orang kat warung muhibah. Kita kena hentikan Scarecrow cepat sebelum... Amat tahu! Pula! Berhenti, Mekabot! Kita yang terlambat, Amat tahu! Alamak, Scarecrow dah buat kerja dia. Betul tu. Habis semua orang ditakutkan. Tak ada siapa pun yang sedar sekarang ni. Marah dengan Deep pun dah kena. Betul tu, Tuan Amato. Dah ramai jadi mangsa aku. Kita orang akan hentikan kau, Scarecrow. Mekabot, Mekanize. Baik.
Masa untuk Mega Mato. Tuan Amato dan Pian nak main ya? Dah lama aku tak rasa bertenaga macam ni. Besar ni dia. Rubika, kenapa Skeskru dah rupa lain? Lagi ramai orang dia takutkan, lagi kuat dan besar dia jadi. Habislah. Suluh dia, Mechabot. Baik. Sekarang aku dah semakin kuat. Aku dah lali dengan lampu kecil kau. Tutup mata. Alamak, kau belakang aku. Sekarang aku akan pendekkan Tuan Amato. Nah, mau cepat. Acum. Lari, Pian. Ketakutan berkata. Dia pun jadi banyak. Kejar dan takutkan mereka. Kita kena cari cara untuk kalahkan dia. Kau pula, ambil ni. Alamak. Sekarang aku ada di mana-mana. Jangan lari. Acuh. Amato, aku dah tak tahan dah ni. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Jangan jumpa aku. Janganlah jumpa aku. Pian. Eh, Mawa. Ingat kau nak aku juga. Aku buru-buru aja. Cepat, buat macam aku. Tuan Pian. Mana kau, Tuan Pian? Jomlah main, Tuan Pian. Wah, selamat. Terima kasih, Ma. Sama-sama. Jom kita tolong Amato. Macam mana ni, Mechabot? Kecilnya cahaya-cahaya ni. Tak mengesan ni, Amato. Kita kena pakai serangan lain. Macam mana? Skeskru tu dah ada kat mana-mana je ni. Betullah tu, Tuan Amato. Tuan Amato tak boleh lari. Kita nak kena kepung. Dengan kegelapan ini, tak ada apa yang boleh halang aku. Jangan terlalu yakin, Skeskru. Tuan Pian. Buka lampu, Pian. Yalah, bayang-bayang je rupanya. Bayang-bayang. Kalau macam tu. Kejar dia. Pinjam di. Buka mulut, Mechabot. Mechabot, mekanis dengan projektor ni. Mechamato, mod. Mecha lip lah. Ya, wow. Habislah kau, Skeskru. Suluh dia. Wah, gila cool. Kan. Teraknya. Masa untuk tamatkan ni. Amato, kalahkan dia cepat. Ke
keterangan maksima. Ha, korang, dia dah jadi kecil semula. Aku kena larikan diri. Alamak, dia nak larikan diri. Kita takkan dapat tangkap dia. Tak ada hal. Robot konco-konco dilepaskan. Mereka kata, terimalah balasan takutkan kita orang tadi. Jangan! Lepaskan aku! Cepat tegak dia, Amato! Baik! Masuk kau ke dalam! Scarecrow ditangkap! Yeay! Berjaya! Sejak tu, saya gembira dapat sediakan tempat luncur ais untuk kanak-kanak Kota Hilir. Bagus, Sujuku. Gunakan kuasa kau untuk kebaikan. Okey, next! Kita ada... Hai semua, saya Scarecrow. Dah lama tak takutkan siapa-siapa. Ya ke? Betul ke ni semua? Betul-betul. Anak hidup kita orang. Insaf pun. Ha, bagus-bagus. Ada progress akhirnya. Ha? Alamak, jadi kelam lagi. Pandan muka. Dia jadi lagi penakut dari pian. Kau pun kena masuk program pemulihan robot jahat ni. Bleh, tak nak. Mecha Battle Card. Mecha Battle Card merupakan permainan kad yang padat dengan aksi. Permainan ini dimainkan di atas arena Mecha Battle Card yang dibahagikan kepada dua bahagian pemain. Setiap bahagian mempunyai 5 zon. Zon aktif, zon menang, zon kalah, zon kuasa dan zon karakter. Setiap pemain perlu mempunyai 16 kad, 10 kad karakter dan 6 kad kuasa. Terdapat 2 jenis kad karakter, iaitu kad robot dan kad manusia. Dan setiap kad mempunyai nilai HP, attack atau serangan, efek dan kuasa. Sebelum permainan bermula, pastikan setiap kad karakter dan kad kuasa dikocok terlebih dahulu. Kad kuasa diletakkan di zon kuasa dan kad karakter diletakkan di zon karakter.
Fasa mula. Kedua-dua pemain hendaklah menentukan giliran berdasarkan balingan dadu. Pemain yang mendapat balingan dadu dengan nilai tertinggi akan menjadi pemain pertama. Penentuan giliran dilakukan hanya sekali. Pusingan seterusnya akan berjalan secara berselang-seli. Fasa pertarungan. Ambil satu kad karakter dari deck dan letakkan ke dalam zon aktif. Pemain pertama akan membuat balingan dadu untuk menentukan jenis serangan. Merah. Nilai attack kad pemain akan menolak nilai HP kad lawan. Biru. Pemain membuka kad kuasa dan membaca kelebihan kuasa yang akan diberikan kepada kad pemain. Ungu. Baca efek di bahagian bawah kad pemain untuk menentukan efek positif atau negatif. Jika kad lawan masih mempunyai HP, maka pihak lawan akan membuat serangan yang seterusnya sehingga salah satu kad yang bertarung kehabisan HP. Pengasingan kad. Kad yang menang akan dialihkan ke zon menang, manakala kad kalah akan ke zon kalah. Pusingan akan diteruskan mengikut giliran yang telah ditentukan. Pemain pertama yang mempunyai 5 kad di dalam zon menang akan dikira sebagai pemenang keseluruhan. Jom alami pertarungan Mega Battle Card yang luar biasa bersama-sama. Selamat bermain.